Seboga duit reka ondangan do nyeri hulu jangar kacida kudu kumaha duh kuring kudu kumaha iya ondangan bingung milihna duma abah tulungan kuring ondangan loba bisa kuboga duit reka ondangan nyeri hulu jangar kacita. Gitu mang, kasihan mang, dengernya juga. Ngecedok lah, aing pusing ya. Duh, gitu. Ya, ya teh bingung, aya undangan dua. Eh. Dua. Anu hiji, ya teh masakan anak, daging domba. Ya, ya. Tapi cenama rasana teu ngeunah. Nggak enak. Anu hiji deui, masakan anak, ngeunah. Enak. Tapi ngan saeutik menuna. Bingung orang ya kudu nu mana ya milih pilih yang mana ondangan kepada yang terhormat jajang waduh ya kudu nama make raden ya teh oh itu ada yang salah di situ ada yang make raden atuh da urang teh turunan gedong 5 atuh oh nyata ieu kana ka ondangan teh resepna teh kitu euy teh loba aya sok aya nu nyanyi ah macam-macam ada yang nyanyi kadang-kadang kan kalau kaul teh. Dai keluarga orang mah keluarga nyanyi kabeh. Oh. Udah mah batur ke oroknya, gubrak ke alam dunia teh. Oh mah, oh mah. Nangis. Iya. Orang mah henteu. Gimana? Gubrak ke alam dunia. Tu Gusti abdi ampun. turunan sinen. Nyanyi ya, orang itu. Iya kamarana, iya jelema iya rek nanyakeun ya onangan kira-kira iya. Masih di sini. Tadi orang belum berangkat, Mang. Acan ya bingung ya onangan dua dek milih nu mana ieu teh nu hiji ngeunah nu hiji teu ngeunah ieu teh. Itu dua tuh yang satu alamatnya di mana? Ieu teh alamatna teh di Jalan Surga Kecamatan Neraka. Ada Mang ah, ngarang sih Mang mah. Anu hiji deui ieu di Jalan Legok Hanser Gang Jemlong RT 2 RT 3. RT 3. Sebelah sini RT 4. RT 5. Oh, RT 5. RT 4 makan di perboden. Ayo Mang berangkat aja tuh Mang. Undangan pertama we tuh, yang kedua mah nanti. Pertama dulu gitu, gak usah bingung. Ya mending kedua ketang Mang sama saya bareng Mang. Repot, mendingan diutamakan yang pertama dulu. Siapa yang ngasih undangan pertama, nah itu baru kita datengin. Baru yang kedua. Ya biar... tapi kan itu deket yang nomor dua, le. Undangan biar nomor dua. Biar tidak ada kecemburuan sosial. Nomor dua dulu. Aduh, kumah, kira bingung ya orang mikir. Le, mana undangan siapa, le. Saya mau undangan yang pertama kayaknya. Buat, mana buat? Saya mah kedua atuh Mang. Saya mah dua atuh. Bingung nomor dua atuh. Kumanya mendingan nu kahiji lah. Lah, nomor dua Mang jeung saya lah. Nomor hiji nomor hiji. Mang, nomor dua mah ngarareuna Mang makananna ge ararenak istimewanya apa. Tapi aja. Nomor hiji mah tagline-na halus. Tagline. Urusan lain tagline waduh. Bersama kami Anda kenyang. Udah Mang mendingan yang pertama Mang udahlah. Kedua udah yuk ah. Lah keburu burit mah. Ayo ya ngasih nomor kedua we urang. Gitu atuh. Mendingan yang pertama. Ngasih maneh teh heula lah ieu. Ayo Mang saya mah. Mang saya mah duluan Mang ya. Duluan Mang saya mah. Saya kurang bingung ya lah. Kira sok teh lah we. Didaguan lila nomor dua tuh dah lila. Mendingan nomor satu bagus. Wah. Aduh, bingung Gusti pasti anak di jalan. So, atuh Mang mau pilih yang mana sok cepat itu.
pasien abdi kakiatan dina nandangan onangan ieu. Mudah-mudahan abdi pasien keputusan nu mana anu kedah dihadiri. Cing urang cap-cip-cup lah ya. Cap-cip-cup. Cap-cip-cup daun kaladi. Saha nu kahiji eta nu menang. Tuh euy da kana dua wae euy. Tapi urang hate kana hiji eta euy. Kurang halus. Yakin sekali lagi mang. Hiji mah tagline membangun bangsa. Yang kedua. Jadi kampanye. Nomor dua mah ini mah bersama kami jalan melebar. Aduh, pilih yang bingung. Mana ya? La 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 la. Ih, Bang Jajang kok masih di sini? Aku mau udah mau pulang lagi. Kok tidak menghadiri undangan sih? Kita bingung ya, ini ke rumah itu lah. Kenapa bingung? Udah mendingan hadiri aja yang mana Mang Jajang atuh ya. Aku pulang dulu ya. Ini belum mandi aku teh. Sopnes ya. Ingker bingung kayak. Ah, geus saya mah putuskeun lah. Geus ka undangan anu kadua. Mang Oding datang. Weh, Jajang, aduh, kenapa ini tidak menghadirkannya itu kepada undangannya? Sudah ditunggu sama pawa ini apa, para wiaga, ditunggu kaulnya bersama Darso dan sahabatnya. Ya, teh bingungnya ta, mang, itu saya tarik kudu ka undangan mana, undangan nu kahiji atau nu kadua gitulah. Pot. Balik. Oh, Mang Oding. Mang Oding, Mang. Ya, siap. Apa, Mang Oding? Sule dari mana, Sule ini? Justru saya mau pulang. Ini nunggu Adino. Adino juga habis dari ini, dari undangan juga ini, teh Adino, teh. Majang, ayo pulang, ah. Mang, saya pulang dulu, Mang, ya. Oh, siap. Iya. Ayo, saya juga mau pulang, dah. Kayaknya, iya, nah, kabar alik, ya, kayaknya. Tungguan, itu kumah, no hajat, guys. Beres itu kabin. Ya, udah beres, Mang. Atuh nomor dua mau udah beres. Makan acara juga udah selesai. Oh, ngesan? Udahan, Mang. Udah beres, Mang. Udah makan, kenyang. Wah, kita mah gak ngasih amplop juga dikasih makan. Oh iya. Gak perlu amplop yang ngajakan nomor dua, Mang. Ini saya lagi nunggu Adino. Mau kumpul sekalian. Ada riungan di Tambun. Iya. Gitu. Nah, tuh Adino tuh. Apa kayak yang bingung begitu, Mang Jajang? Ini, nih Mang Jajang tuh dari tadi milih-milih undangan. Undangan yang satu, undangan yang dua, bingung. Akhirnya orang lain mah sudah ke undangan, Mang Jajang masih di sini, jadinya gak kebagian. Gak kebagian, undangan juga udah selesai. Kurang lapar ya, istimewa. Kenapa tuh, Mang? Mang Jajang, nih ya kalau untuk undangan gak usah pilih-pilih. Kalau memang kita gak punya duit untuk ngamplop, gak usah dipaksakan. Datang mah datang, yang penting kita silaturahmi. Begitu, akhirnya kan Mang Jajang bingung untuk memilih mana yang harus dihadiri. Jadinya gak kebagian makanannya, ya kan? Gusti, hapunten abdi kan segala rupa. Udah gak usah nangis dah, dagingnya juga udah habis. Ya, udah gak usah disesali. Ini pelajaran buat Mang Jajang. Apapun dalam hidup kita, jangan terlalu banyak memilih. Jangan terlalu banyak mikir. Nih ada yang lebih penting. Kalau kita mendapat undangan, ada dua undangan. Yang satu dari orang kaya, yang satu lagi dari orang miskin. Mana yang harus diduluin? Ya, nubeng harun dagingnya loba. Terus diduluin adalah orang yang miskin, walaupun undangannya dia terakhir.
itu sebetulnya. Nah kalau undangan mah silaturahmi, jangan pikirkan makanannya, tapi pikirkan kita bisa ketemu sama orang baru, ketemu sama orang lama, kita bersilaturahmi sama saudara-saudara. Paham? Pengerti ah. Ah udah ah, percuma. Percuma. Kasih tahu sama Mang Jajang mah. Udah mendingan kita pulang ah. Nih sebentar lagi ada riungan di musala Tambun. Ayo ah. Ayo. Eh jangan lupa nih, lihat dulu ini Le. Apa? Tip ala Raditya Dika, belum lupa tuh. Oh iya sekalian nonton aja yuk. Yuk.